Saat hari ini Tante Linda mau masak sotong cumi-cumi kecil-kecil ya. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscribe gratis loh ya, sobat, teman-teman semuanya. Saling mendukung. Ayo ikutin terus Tante Linda masak hari ini. Sotong. Sotong dibuang ini hitamnya, guys. Sebenarnya hitamnya ini sih sebenarnya enak, teman. Enggak mau hitam. Sotong kecil, ditaruh air garam, awalnya direndam pakai air garam, sendok, terus sotong kecil. Tunggu pelan-pelan aja ya. Enak ya, kayaknya. Wah, ini dalamnya. Masukin. Lapa aja. Ini buang bijinya ya, kayaknya. Sampai pecah. Sampai pecah. Oke, sekarang saya potong-potong jahenya. Letak di sini, bawang bombay, masak apapun pakai bawang bombay ya guys. Saya pakai daun seledri berwangi, bawang putih 2, potong-potongnya gede-gede aja. Lalu pakai bawang besar, daun bawang daun. Pakai seladri sama daun bawang. Ini nanti setelah saya masak baru saya letak. Bumbunya kecap manis 1 sendok, ini bekas saya goreng terong, bumbu terong tadi. Kecap manis 1 sendok, 2 sendok. Itu kecap asin. Terus ini vegetarian mushroom seperti Royco gitu. Sedikit gula merah, biar lada serbuk. Nggak usah pakai air ya, diaduk-aduk. Oke, mulai memasak.
bekas ku goreng terong baru. Enggak usah dicuci, bekas terong aja. Masukkan bawang putih dan jahe. Masukin bawang merah dan bawang daun, masukin sotonya. Masukin bumbu yang saya sudah siapkan. Akan kurang asin sedikit, tambahin garam sedikit aja. Masukin bawang seledri sama daun bawang. Oke, selesai disaji. Sudah selesai sotonya seperti ini. Cantik ya bun. Ini bun, enggak, masakan yang paling simple.